Berikut hasil pertandingan 32 besar Indonesia Open hari pertama Selasa 4 Juni 2024 serta jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil Indonesia Open hari pertama babak 32 besar Selasa 4 Juni 2024. Sektor tunggal putra, ranking 8 dunia asal Thailand, Kun Lafut Vittitsan menang 2 game langsung atas ranking 13 dunia asal Singapura, Loh Kien Yew, dengan skor 21-13 dan 21-10. Sektor ganda putri, ranking 9 dunia, Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadanti menang permainan 3 game atas ranking 10 dunia asal Thailand, Jongkolpan Kitit Harakul dan Rawinda Prajongjai dengan skor 21-17, 16-21, dan 21-14. Sektor tunggal putri, ranking 35 dunia, Esther Nurumi Triwardoyo menang 2 game langsung atas ranking 16 dunia asal Jepang, Nozomi Okuhara dengan skor 21-17 dan 21-16. Sektor tunggal putri, ranking 8 dunia asal Cina, He Bingjiao menang permainan 3 game atas ranking 21 dunia asal Denmark, Lin Hotsmat Kjaerfeld dengan skor 13-21, 21-15, dan 21-17. Sektor ganda campuran, ranking 3 dunia asal Korea Selatan, Seo Sungjae dan Chai Yujung menang 2 game langsung atas ranking 9 dunia asal Malaysia, Chen Tangji dan To Ewe dengan skor 21-13 dan 21-15. Sektor ganda campuran, ranking 18 dunia, Dejan Ferdinansa dan Gloria Emmanuel Wijaya menang 2 game langsung atas ranking 11 dunia asal Cina Taipei, Ye Hongwei dan Li Chiasin dengan skor 21-19 dan 21-19. Sektor ganda campuran, ranking 46 dunia, Adnan Maulana dan Nita Violina Marwa menang 2 game langsung atas ranking 200 dunia asal Jerman, Jan-Colin Volker dan Isabel Lohau dengan skor 21-13 dan 21-19. Berikut hasil pertandingan sektor lainnya. Jadwal sektor tunggal putri, ranking 9 dunia, Gregoria Mariska Tunjung akan menghadapi rekan senegara ranking 32 dunia, Putri Kusuma Wardani. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 27 dunia, Chico Aura Dwiwardoyo akan menghadapi ranking 51 dunia asal Thailand, Kantapon Wang Charun. Head-to-head pertemuan 1-1. Jadwal sektor ganda putra, ranking 101 dunia, Rahmat Hidayat dan Yeremia Yaakob Rambitan akan menghadapi rekan senegara ranking 29 dunia, Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi. Head-to-head pertemuan 0-0. Jadwal sektor tunggal putra, ranking 9 dunia, Anthony Sinisuka Ginting akan menghadapi ranking 12 dunia asal Jepang, Kenta Nishimoto. Head-to-head pertemuan 8-3 untuk keunggulan Anthony Sinisuka Ginting. Jadwal 32 besar Indonesia Open hari kedua, Rabu 5 Juni 2024, Jonathan Christie akan menghadapi wakil Malaysia, Leong Junhao. Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi rekan senegara Leoroli Karnando dan Daniel Martin. Muhammad Soibul Fikri dan Bagas Maulana
akan menghadapi wakil Cina Liu Chen dan Oh Xuan Yi. Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan akan menghadapi wakil Thailand Supak Jomko dan Kitinupung Kedren. Jessica Putri Miantoro dan Feby Setianingrum akan menghadapi wakil Denmark Maiken Frugat dan Sarah Tigesen. Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi akan menghadapi wakil Cina Liu Shengsu dan Tan Ning. Rinov Rivaldi dan Pita Ningtyas Mentari akan menghadapi wakil Cina Taipei Yang Posuan dan Hu Lingfang. Dan Rehan Novalkus Harjanto dan Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi wakil Cina Zheng Siwei dan Huang Yakyong. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Indonesia Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.